apula karayo kayu gada salaru salamoko awan na taguh tagat sorang maragu di tengah pada salai penumpuin tanah tua kini rabah tabul yang batang urang meniti ujung pangka kocek lah satu pada bui bata karamai bata kayu wako santiang buya jadi na ado na tegi di pada pujuang na ado na gadang di pada panjang oke katua mu padangah pandai aku baturui jadi aku bagara harimau jantan suara dari lari kacang menjadi radu di dalam ribu jadi tapi bila masono harimau kau menjadi radu sakatiku balali ingin kamari tapi pak lah tapi harimau kau di kurang paima buru lah dikabir kaki ujung pangka lari kareh itu sorong harimau lepak lari dari itu sorong harimau lepak dikurung betul ditonton di lapis serata pawang main menurut lapis cabui balang natigo dahulunya kini dilipu jadi kunya sayang patah kuku dicabui ngawung indah terengalai ribo dipacik gajah toga patah karamai air. Segar kesehatan tubuh masih rancak itu pertanda nikmat Allah selalu menyertai kita. Ado jo urang na masih duit maka lama mencari nak talak pangana lai ka surau kaki nak bisa berjalan lai amuh ka mandanga talingo pakak lai amuh nak ka mencalia mato utop lai sehek kasadonyo patunjuk Allah dah ada awak alhamdulillah dape inayah Allah datang awak kasurau kan ya mendengar talingonya riak mencalia matonya lah bisa hadir tubuh sehat anak kurang ganti dan diagi Allah kawalan. Kenapa banyak? Pernah tak Allah meminta ganti? Pernah tak Allah meminta bayir? Ayo sajo di awal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur akan nikmatku kata Allah, ku tambah. Kurang sadar
kini disarungku dilabiahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lah memberi segala-galanya, namun kalian tetap ingkar kepadaku, kata Allah. Ingat, inna azabila syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bah, azab Allah sangat pedih. Nam paling ringan di dalam darah kotulmu, dia giat terompa dari barwapi. Bantuak-bantuak terompa, kironyo baru disorongkan kaki, manggalagak sampai ke badak kapado. Itu azab di darah kotul paling ringan. Dari saja boleh. Ano dari bawah tu ringan dari biar tak? Cuba bayangkan. Lai bakandak kama saudara ko. Kama ni awak nanti bawa ko kini. Bani ye sadue ko kama saudara ko. Wala putiga na sumaya. Jale bani ye dulu ya. Kemudian salawat dan salam kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi beras keringat banting tulang memperjuangkan akidah Islamiah. Perlu anak-anak beliau yatimkan, perlu istri-istri beliau jandakan, berjuang sekuat tenaga, bermandikan air mata, berlumuran darah demi terwujudnya kalimat la ilaha illallah di persada bumi Allah yang panah ini. Jadi ibu bapak, seluruh perjuangan Nabi itu untuk kita selaku umat Nabi, bukan untuk Nabi. Banyak orang berselawat pak, itu untuk kita. Kalau Nabi itu tidak berselawat awak, kalau suasana buah itu ya benar. Nah, Nabi awak hadir mirip ini buah. Nah, Nabi itu tidak kata undur dia menjadi Nabi lah. Ini tak tahu dia Nabi nya. Tapi nak awak pak, ujung idui ado mati, akhir dunia balamu akhirat. Ya benar. Sudah idui ku yo mati. Ya benar. Yo ka mati kita bebo. Yo ka mati. Betul nak buat calian bantu orang ka mati. Bantu orang kamati itu ya, ya bantu kita. Bukan bantu orang mati, bantu orang kamati. Lah mulai nampak di buya tu Allah. Manyo di calia kulila banyak anak kandung, di rese uban lah banyak amanaku, gigi lah banyak anak bubu, matulah mulai kabu-kabu. Nangka tuduh makan ubu, di bawah duduk ala suku mengunjuk-unjuk. Lama nuangu pintu kubu, lama jangan mengunjuk. Lah hapi-hapi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kaji ditarikan, abu minta maaf dulu ibu bapak. Mana tahu di dalam pengajian ku tersinggung kita di abu, walaupun kita berjauhan. Abu minta maaf dulu, dek-dek ya abu maaf. Kemudian suara abu laga hijau-hijau kanwanya. Kalau pulang luwih, paluwih juga suara. Dan cilai jarak tempuh, nambah terbuah sampai kemari. Allah banyak kali lipat. Malam tadi sudah baca nama tarwih abu ke Pasaman Barat, sampai di rumah jam 3:30 subuh. Tadi siap Jumat barangke pulau amat rumah jam 8:30 tiba di sikap. Jadi kalau anda kan kurang tape, patape je lah. Tapi dia giat maaf cik dulu. Lidah dia memahami dulu. Kalau selesai, itu orang-orang. Kalau sudah,
ambo kala dimaafkan sampai sudah tentu bagi cik ambo dua lain iya ah tunang baru masuk tahun baru Hijriah berarti umuawak lah mulai berkurang apunya nak kurang nak tiga nak abinya bertambah banyak nak tiga semakin ku kurang kalau kamati awak kira-kira 10 tahun lagi petang kini barat tiga lain 9 tahun kalau petang ku kira-kira 2 tahun lagi mati kini barat tiga lain kalau kapatan ko satu lagi kini lah biar-biar iya tak nak jalik kematian ko bu pak jokito nak semakin dah buat semakin dah kek tu nak kematian saya ngodek nak kenyo nak tentu kita bila wakatunya kalau dicarinya bantuan rancak dari lu ya bantuan ya bukan oleh kembang itu ibu nanti tombak tu elak walaupun gagal walaupun mani walaupun raja kalau aja sampai mati yo kadang-kadang ibu-ibu dahulu mati ambo kuliah kadang-kadang ambo kuliah ibu-ibu dahulu semua dia tapi yang dah leh sampai aja mati ya tak? Justru karena itulah kita hijrah dari yang kurang baik menjadi baik jadi yang sudah baik hijrah kepada yang terbaik dan jadi awak mau tidak mau rela tidak rela akan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru karena itulah ibu bapa, aduju ujian dan awak tamui ubeknya bahawa kesabaran tumpukan dalam hati dalam Quran Allah terangkan Bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisayin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un firman Allah dalam Al-Qur'an walanabluwannakum bisyai'in minal khauf sungguh kami cubai kamu nan kece Allah walanabluwannakum bisyai'in dengan sesuatu yang pertama minal khauf daripada rasa takut ku ujian bapa di akhir-akhir ku ibu bapa kita lah biasa mau dapat penyakit takut kan iya lah Laisa tolo tapi imbasnya virus corona di hari pandang takui lah saya ngodek takui dibuat namo aturan lockdown dah boleh keluar rumah dek takui kan yora itu ujian Allah subhanahu wa ta'ala lah ujian Allah tak bisa dibuat acara seperti ikau. Kenapa? Takwik. Saya ngoje bagian besar. Jumat-jumat kita di Karnota. Takwik. Cuba bayar. Itulah aduh tercantum di dalam Al-Quran. Sungguh kami cobai kamu dengan rasul takwik. Tapi tolong ibu bapa dan takwi kepada alam dan sampai tagatai akidah kita. Kuna baru mengaji kita pakaro virus lai bernamu alam indak kami bisa jadi kalau nak dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala.
Indak ka bisa manga-manga kalau dak izin Allah. Nabi lah mangece, la taharraka syai'un illa bi ismillah. Tidak bergerak suatu jua tanpa dengan izin Allah. Tolong waspada, wajib memelihara diri itu sunnah, tapi jangan melebihi takwik kepada alam daripada takwik kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Iku supaya ngacok tiga nak takwi dengan Tuhan. Ina satu jumai gai nak takwi Allah nama dia nyo rezeki. Allah nama dia nyo nafas. Allah nama buat nyo hidup. Ina takwi dengan Allah. Sama taru korona nak doja suwe kawak. Bahama ku takwi luar daripada kepada Allah. Itu pertanyaan dalam ini. Silakan waspada, silakan mewawas diri, tapi jangan gadaikan akidah karena alam yang terjadi seperti ini. Jangan gadaikan akidah. Sebab baikmu bapak, yang hukum yang hakiki adalah Al-Quran. Dan lu udah ngetehlah. Kalau hukum duniawi kau, ikulah dibuai-buai kurang dari dalam. Kalau orang nama gue, bisa udah kurang lo nama batalkan. Ya beda. Suatu contoh, sianu, kanai di penjara 3 tahun. Itu satu contoh. Sianu nama gue 3 tahun. Manusia. Dia hadiah sarene, pajarane, kio gue tinggal 2 tahun lain. Bisa ditakar tuan, kalau hukum nanti gue de, manusia. Dia hadiah lo sarene, tinggal 1 tahun lain. Kira anu lupa dia perai, lalu jadi musuh dia mulai. Boleh tu kalau hukum nanti buat dari manusia, tapi kalau hukum Allah itu adalah mutlak. Kalau wajib kata Allah, tidak bisa dia gua menjadi tidak wajib dah, tetap wajib. Oleh sebab itu, tolong karena ibu bapa, kalau kita nak kekal di dunia, biar dahulu aku naraku seketik caro keadaan virus ku ibu bapa. Tapi tayo takah tua mau nak tahu bapak sekejam kan kena diri gini bapak. Aku acok ceramah di PM dah pasang. Malahan disuruh sedang ceramah tun, orang tu buat semeter-semeter jalan. Sedang tu ceramah. Tapi sudah baca ramah bapak tu, aku berkena-kena sudah. Jadi bantuin corona ku takwi kan ibu tu. Kalau jauh kaji, awak itu tipu. Tapi kalau lah tipu bapak tu, akhirnya corona ku baik kan wah. Itu sampai kini pak, nak tu nanti jawab pertanyaanmu. Barang tu semua yang dijaga-jagaan sampai dibuat semeter-semeter. Tipu mereka foto bersama. Bagai soh-soh sakuan. Mata ala jahuah gimana kan sakitik abai bawa apa-apa. Basuah marapet. Itu ibu tu betul jarang lah. Marapet, marapet sakitik. Basuah mana marapet. Alah sudah bapak tu balia. Abang ku banyak kata balik sakitik-sakitik. Sampai kini alun tak jauh dia boleh ibu bapak. Bagaimana sabana parangai korona. Atau memang takwikan lezer foto. Atau baca. Padahal kalau andaikan iyo bersentuh sewaktu bapak tolo, lah kan itu. Kan iyo nak? Nah itu. Jadi kalau kita jali hukum dunia, iku nak mutlak. Yang mutlak adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Quran 30 cuy, saya itu udah tambah sampai dia nyamain. Iyo bina. Ina tu bisa dikurangi saya, iya. Kurang mutlak. Jadi pak, umwawaklah sekian ambillah putih salamukul luhuih ujui kikoh kepada Allah ijan di akhir-akhir kemasuk tanah kulu kepada kawah ka'abih nilai ibadah wa kepada Allah dan karamaikah waspada wajib memaluduri itu sunnah tapi tolong tolong ada pilah-pilah ya toh jadi semuanya macam marah. Dia muhajir. Dia wajib diuji oleh Allah
jura so takwid. Takwid. Kadang-kadang kalau pengaji takwid pati sama-sama deh. Indah dapat jodoh sama-sama. Larpe jodoh jolol nak orang dia makan sama-sama. Indah dapat anak sama-sama. Banyak anak bertambah sama-sama. Kira nak minta sekolah lo sama-sama. Lata mai kebeminan tu sekian lupitinyo sama-sama. Nggak marah mo dapat lu cucu nak dapat kasur rumah so cucu sama-sama. Kira datang mereka mau mati di dalam sama-sama. Ku kasudah ada kalau dapat pendeki takwid. Tapi nanjale ibu bapa. Kalaulah takwid kita kepada Allah, lah hadir di dalam diri ko rasa batuhan kepada Allah. Jadi nang alam ko takwid awak sekedar menempel. Indak menjadi sabana elpa. Sabana sabana itu Allah doa. Ibarat kita waktu. Kalaulah ducat waktu sudah ketinggian waktu. Satuna diibaratkan Allah itulah terasa di diri awak. Jadi kuaduna Allah ko samu juga kuit nak ke kau tu dole. Indak begitu pada rasuele sabo oto kula pake cat. Awaklah takwid kepada Allah. Jadi kuaduna na lain tapi takwid. Takwid iko lah menempelnya. Sabo itakwid kepada Allah Allah dulu. Tapi ku nak baca di dia oto no. Boleh jadi kabui ko jadi catnya. Kalau tidak ada takwid kepada Allah, di sinan mako sempurna manusia ko, takwid kepada alam, takwid kepada makhluk. Kesimpulannya apa? Ibu hati meninggal ya ko. Ko mati awal mekoba. Maaf ibu bapa. Kalau perkara mati, tu nak kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Ya Allah. Kalau duit kecil Allah, walaupun dibunuh dapat duit ini. Tapi kalau mati kecil Allah, walaupun sedang berdoa, mati ini. Ya benar. Lah. Kadang-kadang ini kerja ada berdoa. Cari bantu emani mati ini. Kira besok pagi tiba ramai bawaan. Uli nama sana subuh itulah berbunuh cair. Ijani cakap, oh kau contoh macam, sejak kau iolo macam, kau contoh, anak kecil awak di surau kau, anu patui uni itu mati lewu ya, malam tadi satu lo galak-galak jo kami di surau si pampe, batu pagi lah mati ya, yo galak kan malam banyak, mati ya besok pagi, abah anak patui ya. Nona indah patui mati malam kau, abe so pagi na pagalagalak di subuh itu. Kuih ona patui itu. Tapi kalau kini kau galak besok mati, patui dia ternyata. Nona ada pena lewat ibu itu lah. Semua dia masuk narko di surga. Kadang-kadang ibu-ibu masuk narko, ambu masuk surga. Kadang-kadang ambu masuk surga, ibu-ibu masuk narko. Kan ada pena lewat lah. Nah jalan kini kau sabanyak dosa masuk neraka. Kau beribadah kepada Allah, insya Allah masuk surga. Dan ibadah awak masuk surga ya indah. Awak masuk surga dek rahmat Allah Ta'ala. Maka kada dek rahmat Allah Ta'ala, iyo beribadah kita kepada Allah. Kalau tak terbit kasih sayang Allah. Jadi itu takut. Tunggu pertama. Kemudian alai wala nabluwannakum bi shay'in minal khaufi wal ju'. Kami cubui kamu kecil Allah nang kedua apa minal ju' wal ju' rasa lapar. Lapar. Tapi mendingan ibu bapa awak lapar baru nampaknya bahwa lapar akidah. Keyakinan tu kosong di dalam diri. Jadi datang tuarah kamar dituju dia apa? Ibarat
layang-layang tarajue banari larui. Jadi gak mau layang-layang tunanya. Pengen dalian banani dah ada, ko yang paling berbahaya. Tapi jelas Allah menguji kita rasul lapar. Kalau lapar, ko nak para rumah saya je lah. Kalau Allah mentakkan dia ke lapar, walaupun piti ada, tetap lapar. Contoh, pernah beberapa tahun yang lewat, waktu jamaah haji wuku di Arafah dan dapat nasi. Piti pembali banyak, nak kali bali dah dok. Kasudah ni dok, lapar juga. Atau ada nak kali bali, piti pembali dah dok. Ujungnya, lapar juga. Kalau Allah mentakdirkan lapar, tetap lapar. Tu ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kini bersyukur gitu ibu bapa. Di kampung awak tanaman masih banyak. Durian lagi ada di sekolah. Lagi ada apa buah? Apa tu yang ada di bawah ke Sumbawa? Karena durian itu di bertahan. Iya toh? Ah. Lah, supaya para kait buah durian itu lagi aku ibu buah bapak aku tunjuk aja weh. Lagi aku tolong pasal kawan kamu yang lain. Jadi tu tuah joso gandung ya. Atu barakai tu duyan tu dawa. Kalau nak percaya, bisa dites. Kalau nak barakai, sudah itu lo. Kalau sudah bahagia, aku bayi duyan baga bahagia tu. Bisa dicubukkan jiwa tak? Iku ba'aman ku buah duyan. Agak kurang daripada orang biasa. Ditunggu dewa nak jual mau dimakan buah awak seorang dia namanya tuah lihat dia itu jalan bila kau diri bila tak boleh apa apa wudhu yang gak sadar ini ke semua pun sudah mengaji beko sadar kah kamu ya itu teori kalau dia tahu itu ibu bapak kan baik kajian buah kan dia nak di mana Allah punya umum namanya kita kakun kan yoda tapi yang boleh sayang kepada kita walaupun pahi bosa pui tak kakun undak bahar kalau aku nye aku berkoko bahar aku punya aku kau meminta aku yang gak nah doa emang piti kau nak sabar naik bapak tadi malam memakan duit jomong nak tamakan dah boleh. Jadi kena guna ni uyak kok kok desayang kepada kita itu pukuk buah buahnya. Padi takah tu nama uyak agak payah lo buat panen padi yang sekarang datang ke semua kok antara ke bagi kok guru ke dah semua jadi tu tuah je seorang takah tu caru indah amok pukuk secara zahir je lah aruh di pukuk secara batin sabuk nak kecek Nabi as-sadaqah tu tada paul bala sadaqah itu mayang bala bahaman kau kurang buah kancang bala bahaman kau kurang panene kau labeknya buah padi banyak nanapu bahatun karalum bala bahapa nulak bala kau sadaqah tu nama nulak yakin ke Nabi nak? Yakin ke Nabi nak? Kecek Nabi itu mana bosan biar siapa kamanya bunyi kalau nak guru? Yuk! Aduh sebagai guru jadi macam saraka saganawa kalau dia buta siapa kamanya bunyi dia kalau nak guru? Beko di kecek juga minta saraka tak sarah orang tu nampok kok kaji ni sembiar walaupun dah dibawanya juga dia ripan kau apa siap nampok kok kaji ni kalau bosan biar usaha ni bobo ya tu suap abidu yang nombor kau tak jadi masalah sebab nak kajuan mau cara mahalnya dia nak sikuh dia lah tapi siapa nak menyebabkan kaji iya tak dibaca dia guru mereka nak disikuh kau tak kering memintaan kan iya tak kalau dia mau mau sabuk dia bapak kau mau sabuk kalau mau sayang kepada kita sebab Nabi kau mengecek sadakah penolak balak penolak balak lah jadi bah supaya jangan apa tume tolong pergunakan harapmu di jalan Allah lah dua ujian Allah walanabluwannakum
kurang daripada harta berarti bansai. Kalau orang bansai kau kurang harta pak. Kalau orang kaya banyak harta pak. Ia benar. Kalau di kampungmu kurang kaya kau banyak harta pak. Kalau di arifan kau orang bansai sangene harta pak. Ya tak? Berarti kalau dihitung lebih banyak piti orang kayu di kampung ambo daripada piti orang bansai di arifan kau. Ya benar? Tapi lebih hebat orang jadi arifan kau daripada orang andi di kampung ambo. Ya benar? Jadi oleh sebab itu di awal ibu bapa rahimakumullah bansai kau ujian Allah. Kenapa awak diuji di Allah bansai? Karena Allah tu sayang kepada kita. Jadi jadi sangku awak bansai kuala Allah berak dah dia sayang Allah. Di mana letak sayang Allah dia awak bansai? Kan ya nak anak kecil Allah kau ambu agia sianu tu kayu inyo lebih acok lalu di hotel daripada di rumah. Kasudahnya banyak karajue dan salah masuk neraka mereka. Dialah mubal saya supaya di rumah lalu ibadah juga pahiyah kasurau supaya masuk sarugo. Sayang Tuhan tu benar. Sayang. Oh kayu awak de Allah sayang. Bapak ku sayang sianu tu bazikir kurangnya. Ibadah sekedar wajibnya dia encak mau kayuan kanunya kalau lah kayu bisa pemurah jope murah itulah nama buat inyo masuk sarung sarung beko janjan ko bak saya beko la jale ibadah male awak idak do nak dia dia masuk neraka nyo beko. Jadi dek sayang Allah mangku awak kayu dek sayang Allah mangku awak bansai yang jale. Apa yang dijadikan Allah ndak bona sio-sio di dunia kan. Ibu-ibu lai ada kutu di kabalo. Lai ada kutu. Ja. Bama ko raja idui lu urang tukang majua sike rape. Ku ndado kutu di kabalo tentu sike ndak laku. Kalau ndak laku sike juana kan dia bagi-bagikan anak limo balai. Karena cuma ngalih sikitnya kau nak bakutu orang sikit tentu tak laku. Kalau tak laku sikit maka nak melajolah. Oh banyak mal yang buya bagus bagus bahak iduit lu orang tukang menjual kunci ku indah ada mal yang tentu kunci tak laku. Kalau tak laku kunci sedangkan bapak ko karajoe mangale kunci bini baru anak nambah leh juakan dia dia makan kalau tak kunci laku umpung banyak malia kancang lo kunci laku eh hello onde pianggang banyak di sawah raja bama ko raja idui lo urang tukang menjual racun pianggang. Kundado pianggang bilo racunnya kalaku samantaro nandigalehnya racunnya juhadi yang menafkahkan anak istri. Jadi seluruh yang dijadikan oleh Allah mulai daripada sekecil-kecil semut sampai kepada aras Allah nagadam seluruhnya ada hikmahnya. Dengan artian alam takambang kaganti guru membaco nantasure mengaji nantasure. Jadi itu ujian Allah kepada mengaji ku dulu ujian Allah. Jodoh pertama lagi tarang mato ya. Sudah tu mereka inyo iyo sadu ya. Rancak Allah barusan juramah ku aku. Kalau ramah ku Allah barusan apa bayar? Itu aja uyu iyo ni sadu ni. Tuan cakap kalau ramah ku Allah barusan. Nyoman buat taruhinya mengecek awak nyoman buat yang ambo katuju dia ambo kalau baca ramah banyak jamaah yang mahkuat berarti mayuan kaji bosan doa
indah kecewaannya man buat ya. Iyo cewaknya man buat ya. Kadibun mau apa lo kau pak? Iyo. Jadi urusan orang mah kuat kau pak. Sana. Tapi kalau ayam dia kuat, ancak di dia capek. Kalau nak mati. Tapi kalau orang mah kuat, kena bahan. Ancak di dia lo. Lah. Ah. Jadi seluruhnya kalau tahu ujian Allah kurang daripada arato ujian Allah, tapi tolong dirikan sifat qanaah di dalam kehidupan. Merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nak awak batabah dakim dengan Allah. Sebut dengan arato di dunia ko dan sawananya lah. Ndak sawananya lah. Pernah suatu kali Nabi Muhammad sedang tidur di tempat puan Siti Khadijah. Nabi mulai takala Khadijah manangi maiti ayamatu Khadijah tibo di pipi Nabi mambasahi pipi tajaku Nabi Khadijah iyo manangi engkau iyo ya Rasulullah bahas Khadijah manyasa engkau arato engkau lah banyak buat dia. Kalau engkau menyesal ya Khadijah, Allah telah menjamin bukit Uhud menjadi emas. Kalau kamu menyesal silakan, ambillah bukit Uhud menjadi ame. Lama janji Allah Subhanahu wa taala membuatnya menjadi ame. Anak kecil Siti Khadijah, ya Rasulullah. Kalau nang ambo tangi kadina itu ya Rasul. Ambo caliak jagui engkau lamanya nang putih. Nama botangikan ya Rasulullah, kalau sampai engkau meninggal nanti, sialah orang yang memperjuangkan agama yang engkau bela, engkau perjuangkan di saat sekarang ini ya Rasulullah. Itu nama buat ambo lagi. Itu nama botangian. Kalau arahku ya Rasulullah demi Allah, jangankan harta, nyawaku rela aku korbankan demi Islam. Ya Rasulullah. Andaikan aku duluan meninggal dunia, engkau masih memperjuangkan Islam, engkau akan menempuh lautan yang sangat dalam. Gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, sambungkan tulang itu, jadikan jembatan olehmu demi memperjuangkan agama Allah. Cuma bayangkan, kamu harap tunak, tapi bocah dia, jagui engkau lah banyak putih. Kok meninggal engkau ya Rasulullah? Ba'a akhirnya agamu yang diredai Allah engkau perjuangkan ini. Kok itu orang rumah? Yo rumah tadi serupu. Indah diri yang dipikirin dah. Meninggal engkau ya Rasulullah ba'amu. Nah itu dah. Agamu. Nyo wakafkan dirinya untuk agama Allah. Jadi pasal di kita kepada Allah pakaro kayo jubat saya itu nak arto hakiki yang hakiki no banyak-banyak jadi baca subhanallah walhamdulillah wala kepada hari kiamat kau. Kalau ada tobat dah kau, kau tinggal di dunia dengan iya pun dah baju kayu petang kau bawa masuk kubur. Sifat tu tinggi tumik petang bawa masuk kubur. Reben baru nama bali wakatu batabuin di piaman petang bawa masuk kubur. Gigi palsu di bawa masuk kubur. Urang mah di bawah masuk kubur, yo tinggal sadoknya.
piwajuh romahku lama jadi dahulu sehidup sebati laisa mo di kubuat dua wakil awak genoti ibu-ibu lena muak apa mati ibu idui di kubuat kedua lena muak apa rumah kasih sakit wawak sadang babuya walaupun awak mati orang rumah manangi iyo waktu manangi hebat tapi aku nanti tanggihan mulai mati manangi orang rumah iyo awak nanti tanggihan hebat lama suat ke dalam kubur orang rumah manangi dua lain dan sadang mati pak nak awak nanti tanggihan hebat siapa? Kaganti awak kalau tidak percaya, si muda tidak tanya dia biar anak yang paling kete yang mau rudi, onde nak rudi si anak kamagiah balanjo kalau nak itu ini tanya yang kamagiah balanjo ini kira indah awak nama tiba sepupung berarti yang si itu si anak ganti ayah boleh nakkan kalau bertemu, yo merenginya ya awak nama tanya ini malahan lamu nama baiti buwe kati mamandian inyo lo nama nelponin dulu batoti inyo ini awak lain yang mahrinya tujuan deh lah mati inyo lo tak sesak musyo itu Allah mah lo senang buat iyo to apa tuan no tadi tak sesak mainda aneh kini bahan iyo tak katot katu juri ibu bapa gua cuma kaya itu lamu-lamu dia tiap mahli dia bak itu mana tu ya kata nara bapa tu nan kami laki-laki gua tak katu pulo ibu-ibu nak mati tu kami lu nak kena kubuat nan ka mungkin kalau lah mati walaupun gua puasanya nek aduh tu mana kainyonya sama kapuyuk, sama kapuyuk, kapecong, sama kapecong buruk, sama buruk, pesong, sama pesong dan jodoh tetap ada dia bagi dia tahu kaya dia nak iya tu pak ayo, lo kecil pak inti waktu lah orang jenak aku kena buruk kan dan nampak lah orang jenak cibu lah cibu maka mati maka mati, iya saya nak lah doa tapi awak tak ada takah tu marawiya banyak tetap juga menjadi setia tapi kau tiba juga perpisahan tu bahan dia awak lain kan tak dapat dia awak tu kan dia nak aku bahan lain kau ada lo jodoh sudah itu indah lo dapat dia awak tu sabona jodoh kau Tuhan mamu Nabi Muhammad sama sojo Siti Khadijah nyun tak ada babi ni juga Nabi kena Khadijah pada ajura rumah ini lah meninggal Khadijah ruhunya sama aku ditambah 10 lagi lah ditambah 10 anun tangan tidur sama tuan Khadijah mulai padahal Khadijah kau 5 tahun tua dia Nabi babi ni waktu Nabi tapi ganti nasiti Khadijah kenapa tapi Khadijah kau walaupun sampai 10 umur ketika itu dan samu takah bantu orang bawa muat pek puluh di hari Tuhan itu ada beda sana ini beda sana berarti tika tidak perjuangan kepada Islam Allah bali mari li pari amehnya nyucua demi Islam binatang ternak di tengah padang sebanyak-banyaknya nyucua wakafkan ke Islam orang yang berperang sama Rasulullah Khadijah yang membiayai anak istri yang mereka tinggalkan Khadijah yang ngasih belanja dari istana pindah ke gubuk derita yang santun Khadijah indah panah doh kurang kadaki Rasulullah cuma bayangkan kalau dicalian padusi zaman sekarang pindah seluruh enok dari indah adu dia tuan dari indah bau mah menjadi umah kadang-kadang kawin 20 itu kan dia macam dia wah tak salah mai yuk
Dak lu sebagai Allah itu apa? Yo, rumah dak ada. Baju bisa betul benda ini. Modal dak ada. Jadi jua wa la lebih rumah. La bisa tinggal. Nah indah aduna ke dia Tuhan. Kadang-kadang santune kurangnya. Tuma ko sampai Siti Fatimah batanyo kada ke Nabi. Ya, iona siau yang padusi nama son sarugo dulu ya. Atua. Itu jua de Nabi rumah. Jadi ya di bawah de Siti Fatimah anaknya Hasan Husain. Kasina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap tu? Awak Siti Fatimah anak bagi Rasulullah. Iyo Fatimah, aduh Fatimah bakawan. Lah iya anak amu membawa Hasan Husain. Oh berarti laki-laki ya Siti Fatimah. Iyo, amu kecek suami amu. Kalau tamu laki-laki nak bisa doh dibuka. Anak Nabi nak dibuka itu. Padahal Nabi mengecek siapa dusina dulu masuk sarboya tua rumah. Bapak dia Siti Fatimah. Iswa Arino Fatimah seorang dia bayinya Hasan Husain ketika tokoh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siatu Fatimah. Aduh kawan Fatimah. Tidak Fatimah seorangnya. Jadi masuklah. Masuk Fatimah dalam rumah. Tiba di rumah tu terletak di atas meja. Atu andua sapu cambuk. Jadi matanya Fatimah kok. Iko kana kunu ekobo nani kogo. Iko andua ko Fatimah. Andaikan berkeringat suami yang mau pulang. Bapak nuahnya pulang sabar inyo malah panuahnya ambo yang melapnya dulu. Eh ibu, saya lihat lagi. Jangan sampai masuk dalam kolom. Nah, kucudur kaji dek sayang lah. Iya toh, sepuluh muda sekali kau kembali lah. Kalau wetong saja dulu lah, kalau nak balacah di nana, mungkin nampak tampak otor di situ. Dia coba kembali. Iya toh. Kuda kamu makan makan nasi ibu di sikok buah, mungkin batu buah banyak aku nak dimakan. Atau contoh eh, kamu malapnya dulu. Kok kali berasia kan berasia sudah kok, tapi aku dulu. Jadi nasab pun gua bah, kalau kurang rasuai berasia rumah menuri inyo, walaupun lah puluhan kali yang mau sapu, biarlah mau banyak ku banyak, walaupun aku latihan. Jadi nak cambukku karena kalau aduh cacing arah tuwe dan nak bopali arum. Kalau aduh ni nak katucu beko nak rusak dati rumahku atau di luar. Berarti ambo istri yang nak pandai bopali arum. Ambo rela dicambuk jo cambukku. Walaupun ujung cambukku beko sakaratul maut. Ambo rela. Tamah lu Siti Fatimah. Siti Fatimah anak Nabi. Aduh pandai tak kena rumah. Waktu Nabi mengejar, siapa dulu masuk sarboya tua? Tanpa. Ani ibu bagian kamu, anak bagian, dah bagira, lehina, mengana muanyo gadanyo? Ah? Itu, nanti tujuan kita. Jadi kesimpulan bang, saya lihat dalam hadis. Orang yang dirindukan surga, apalagi perempuan, apabila datang suaminya, dia sambut dengan senyum yang mesra atau dengan senang hati. Walaupun di bawah itu nado. Iko ko banyak piti di bawah, ko di kampung kan pe? Ko mau kan? Kampung apa? Ko banyak di bawah senang hati. Kalau tidak, kamu aja dah lebih waktu takah tu juga tu pun lah. Kamu ambil salah di sekolah kamu. Dia tolak. Jadi kunci apa? Kemudian kunci Allah dalam kafe, wanak kasim bin al amwali wal ambus.
kematian kurang daripada diri atau istilahnya dah dua anak atau lado keluarga meninggal dunia. Jadi kematian ku ujian Allah, kirimku Allah, ujian Allah lah berkasih sayang awak satu hari kini nak kabar suwo-suwo nak kan nampak lain suaranya nak kata dengar lain, itu namanya kematian. Kau sakit lain nampak jo baru tumbuh eh, lain tadanga jo suaru eh, tapi kau mati takkah kau mah biasa bawa wawa indak basuwo-suwo jo naik kan itu nanti kecil mati. Aduh gak dalam hati tiba gini nah nah dorak lain kurai duit coba kusah dua gajah kau iya tu macot tuh eh, kalau lah mati nak bisa tiba-tiba naik nari duitnya nya. Jadi sebelum awak mati sama suwi duit kau taruh hijau awak mengaji itu beko kau mati dan apa mengaji naik sebuah awak tak jadi kau mati nya tu nak kadui nak nya lah. Jangan sampai awak lah mati memintakan awak melihat karena awak dah baik-baik sama suwi duit jatah duit sekali nyobupa nak pernah dua kali lah. Kau gagal kita dalam masa kali kuah, ndak do cari toleh. Maraton lain di dalam kubur, memikirkan untung para saya sama saudara di dunia tidak mengenah hidup kamati. Kini nasilah menjadi bubur, baca caro kamu melihat muka nasibnya. Iya tak? Oh saki awak kini kalau nak sampai kece Allah ndak do cari toleh. Suatu contoh Pak Bu, lihat muah jom anak alai. Saketik lagi waktu itu. Mau mulai jam 10 tadi. Ini jam sabalik kurang seberapa di jam apa. Suatu contoh. Amo membeli oto baru. Karena guna oto, kau dia mau untuk baca ramah. Udah ada oto, mulai kemungkinan. Oba jalan dari piyaman ke Magina. Kira pulang ambo ceramah ambo sakit. Sakit kau nak mungkin di rumah. Dia tak ambo joto baru kau. Tapi nak supir dan dua bodoh orang lain. Tiba di rumah sakit. Orang punya tiba menyapui, orang menanam tiba mencapui ambo meninggal. Lah meninggal ambo ibu bapa. Layo tu ambo nak baru kau pembawa ambo pulang. Haa? Boleh bayar. Baru mati jumlah barunya. Dah boleh ada yang tertolak ni. Padahal nak untuk ku awak punya. Awak nak balik. Orang boleh rakyat dan awak tak. Tukar mahal ni. Sipai Allah nampaknya menyawa di dalam diri batang tubuh awak. Mati untuk awak seorang. Dah boleh ada yang. Padahal asalahnya pun ada yang tertolak. Dah bisa pun buat ni. Tegak di nubuh agai. Tidak bisa nubuh di kabe agai. Ambo kalau mati di kabe, di kabe rame mana? Ambo handuknya yang bicayo lah. Patuahnya yang mana? Dan kabagi, ini mana cuma kabe kalau mati. Kenyataannya tidak. Baca dia noto muruah untuk ambo. Ini tidak pakai bangku-bangku. Bernama Oto Abdullah. Atau main nak kabe ribu ambo di situ. Atau main nak kali ribu. Nah pokok persatuan mahik-mahik banyak muncul dari tuan bulan tu. Kita satu bulan bos berang. Kamar di bawah, ke rumah. Tiba di rumah tak pucu mahik di tengah rumah. Lain banyak orang nak datang pak. Banyak orang nak tiba pun. Tapi satu menolong mana gigi ibu bapa. Yang namanya sakit mati. Tanggung di badan diri sorak setiap dakdung nak kamu bilai kurang dakdung nak kamu rukuk terputus segala cita-cita musnah segala alamat habis semua anak-anak putus alam dunia dakdung anak ini bagaimana ini. Jadi apa kutakana iblis kamati tidak pantas seorang manusia bersifat sombong di atas dunia ini tidak pantas kau macam contohnya. Apalah karayo kayu gada selalu salam moko awan nantaguh tagat sorang maraju di tengah padang selain penumpuin tanah tubuh
kini rabah tabulir batak urang meniti ujung pangkak kocek na satu manomui batak karamai batak kayu wako santiang buya jadi nda aduh na tegi di pada pujuang nda aduh na gadang di pada banyak oke okay. Katua mu badana pandai aku baturui jadi aku bagara harimau jantan suaruh dari lari kacap menjadi radu di dalam ribu jadi tapi bila masono harimau kau menjadi radu sakatiku balali ingin kabar tapi pak lah tapi harimau kau di kurang paling baburu lah dikabir kaki ujung pangka lari kareh itu soro harimau lepak lari dari itu soro harimau lepak dikurung untuk ditonton di lapis seratus pawang main menurut lapis capui balang natigo dahulunya kini dilipu jadi kunia saya patah kuku dicabui ngarung indah terengalai ribo dipaci gajah tongga patah karamai air jadi awak apa? Awak hamba hambaku hina awak dari tanah kembali kepada tanah tanahku tempat semua kotoran nah tapi diinjak-injak orang itu dasar kejadian awak apa nak kena omongin ini kita lihat ada kena panggang ada awak tidak ada ada orang sekolah hiya di otoga ada orang sekolah hiya babaju awal lah hiya bertalanjak mati besok otolai babawala kembali balik babatuk lah hiya dia orang malu macam dia tu mampu dipukui juga yang kapan ujian Allah kemudian ujian Allah lain wasabara kurang daripada buah-buahan ujian Allah itu pertama takui nang kedua lapar nang ketiga basai nang keempat kematian nang kelima ndak ado buah-buah kurang au bi ila lain wa basiris sabirin beri kabar gembiralah ya Muhammad kepada orang yang pandai sabar tolong dia kabar gembira kepada orang yang sabar mau orang yang sabar alladzina iza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitunya mereka apabila ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah kepada Allah kami kembali awak dari Allah bapa dia balik kepada Allah ya tak pulang ke Allah kini awak takut dan datang virus corona pulang balik kepada Allah sebab dari tiada menjadi ada pasti kembali lagi menjadi tiada ya tak jolok pertama virusku kan tak ada orang lah dibuat mangku ada setiap yang dibuat mangku ada akan berhak kembali kepada yang tiada mohon aja kepada Allah supaya apa bertahlil Allah niatkan menolak pada insya Allah kalau wabah pun dilakukan semua tekan musim manji barana banyak kukuan dan manji tetap jadi tapi kalau Allah nama hilangkan tanpa dipakai diracun manji itu hilang itu nak wabah nah, jadi lima itulah ujian Allah kepada kita kembali kepada diri awak kembali kepada diri awak bahawa terima ujian Allah kalau orang yang beriman nyosabar menerima ujian Allah tumangku sudah semuanya sunnah awak menua Allahumma rabbini ala qadaika wa sabirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amika ya Allah redakanlah aku menerima ketentuan engkau sabarkanlah aku menerima ujian engkau dan berilah kekenyangan di dalam diriku untuk mensyukuri nikmat engkau minta kepada Allah nikmat yo disyukuri ne ketentuan Allah yo redawa ne ujian Allah yo sabar kalau nak pandai awak takatur jalan dalam hadis kursi man lam yasbir ala balai wa lam yasbur ala ni'mai wa lam yirda ala qada'i falyatul rabban sibai barang siapa tidak sabar akan ujian aku
tidak bersyukur akan nikmatku, tidak reda menerima ketentuan aku, falyatul rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Jangan Tuhan kamu boleh kecewa, cari Tuhan lain. Kenapa Tuhan kerja? Tuhan Allah ini. Lah, aku lah kaji dulu.